Assalamualaikum sobat Bismania, jumpa kembali di channel kami dan pada video kali ini kami akan membahas 6 armada dengan sasis premium di PO Haryanto ya. 3 unit armada bermesin MB1836 dan 3 unit bermesin MB1830. Oke, sebelum video dimulai, alangkah baiknya untuk klik tombol subscribe untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, kita mulai dari armada bus bermesin Mercedes-Benz 1836 ya. Armada ini dibangun di atas sasis space frame sehingga memungkinkan kapasitas bagasi yang lebih besar ya. Diketahui sasis ini menggunakan mesin 12.000 cc dan mampu membawa beban seberat 18 ton dengan tenaga mencapai 360 daya kuda. Di mana sasis ini sudah dilengkapi dengan fitur adjuster pada suspensi udara ya, sehingga memungkinkan kita mengatur tinggi rendahnya suspensi udara dengan menekan satu tombol. Dan armada yang menggunakan sasis ini yang pertama adalah armada HR113 New Insaf. Armada ini dulu digunakan untuk Land Doyong Pati Tayu dengan nomor lambung 113 ya, dengan nickname New Insaf. Karena dinilai kurang efisien peran HR113 pada lintas Doyong Tayu, lalu diganti oleh HR040 sejak 2017 ya. Dan armada ini dimutasi menjadi divisi pariwisata di Tangerang dengan nomor lambung HW014. Lalu sekitar tahun 2019 armada ini direpaint dan awalnya masih berjulukan Sinden Beken ya, lalu berubah menjadi Desembadra. Dan terakhir armada ini berjulukan Arjuna ya. Baru-baru ini armada HW014 Arjuna sendiri digunakan untuk jalan akap dan mengisi lane Jakarta Purwodadi Cepu. Lalu armada kedua yang menggunakan sasis 1836 adalah HR114 Hurricane ya. Sama seperti armada HR113, armada ini juga digunakan untuk Land Doyong Pati Tayu ya, yang menggantikan peran HR70 dan HR71 pada land ini. Pasca peremajaan, HR114 menjadi armada pariwisata divisi Tangerang ya, dengan nomor lambung HW013. Lalu HW013 berjulukan Rengganis dan dirombak menjadi Jetbus 2 plus HDD ya. Terakhir armada ini menggunakan nickname Wisanggeni, lalu digunakan untuk jalan akap ya, dengan nomor lambung HR167 untuk mengisi lane Jakarta Purwodadi Cepu, sama seperti HR014 Arjuna. Dan armada yang ketiga adalah armada HR036. Armada ini merupakan ex armada training coach PT Mercedes-Benz Indonesia dengan sasis Mercedes-Benz O500R1836 ya, yang berlivery becak. Pada awalnya armada ini diberi nomor lambung HR036 dan mengisi lane Jakarta Madura ya. Dan kondisi terkini armada tersebut telah dirombak dari model Trafigo menjadi model Jetbus 3 plus HDD yang digunakan untuk jalan pariwisata di daerah Tangerang ya, dengan menggunakan nomor lambung HW008 yang berjulukan Al Aziz. Jadi ketiga armada ini masih beroperasi, yang satu digunakan untuk jalan pariwisata, yang dua digunakan untuk jalan akap ya. Lalu yang berikutnya adalah tiga armada bus yang menggunakan sasis premium Mercedes-Benz 1830 ya di PO Haryanto.
di mana sosis ini dulu pertama kali diluncurkan di Indonesia pada tahun 2011 ya. Dan sosis ini mampu membawa berat sebesar 18 ton dengan tenaga 300 daya kuda. Dan armada yang memakai sosis ini adalah yang pertama armada HR-132. Ini merupakan armada X dari PO Nusantara dan bersosis Mercedes-Benz 1830. Armada ini merupakan armada Land Wonogiri ya, yang digunakan untuk mengisi jatah Bebulak Bogor Wonogiri hingga tahun 2016. Lalu armada ini dimutasi menjadi armada jurusan Merak Pati Sukolilo ya, hingga tahun 2018. Namun kondisi saat ini armada HR-132 sendiri sudah berpalama di garasi PO Haryanto Kudus karena spare partnya yang sulit ya. Dulu armada ini berjulukan King of the Night, lalu terakhir berjulukan Pekajaman ya. Kemudian armada yang kedua adalah armada HR-133 ya. Dulu armada ini berjulukan Aston Martin, lalu dirubah menjadi New Red Bull ya. Armada ini merupakan armada X dari PO Nusantara juga ya, yang bersosis Mercedes-Benz 1830. Pada awalnya armada ini belum memiliki land patent hingga akhirnya diputuskan untuk mengisi lintas Polres Bangilan Bojonegoro yang menggantikan peran HR-51 Red Bull ya. Kiprah armada ini dinilai cukup unik ya, karena merupakan armada 1830 yang sehari-harinya sering terlihat di terminal Polres. Meskipun nilai minusnya dari armada ini adalah sering rewel ya, sempat mengalami masalah di tengah jalan beberapa kali. Namun armada ini karirnya harus tamat setelah armada ini mengalami kecelakaan yang cukup parah ya di Tol Cipali. Kemudian armada ini dirombak menjadi bodi JB2 Plus HDD untuk divisi pariwisata dengan nomor lambung HW07 ya. Lalu akhirnya terjual ke PO Adi Prima. Lalu armada terakhir yang bermesin 1830 adalah HR-142 Bolodewo ya. Dulu armada ini juga merupakan dari XPO Nusantara ya, bersama R132 dan 133. Dulu armada ini digunakan untuk lain Bebulak Bogor Wonogiri ya, lalu dimutasikan ke jalur Merak Pati hingga tahun 2018. Dan pada akhirnya armada ini dipindah ke bagian pariwisata ya, dengan bodi bus dirombak menjadi Jetbus 2 Plus HDD dan diberi nama lambung HW011 ya, dengan julukan Majestic. Lalu pada akhirnya armada ini terjual ke PO Jabalita Trans. Jadi ketiga armada yang bermesin 1830 tersebut merupakan X dari PO Nusantara ya. Oke, terima kasih telah menonton video dari kami. Apabila ada kritik serta saran bisa langsung tulis di kolom komentar ya.